Tahun saya jadi naik chancellor ni, dan inilah hadiah yang terbaik diberikan kepada saya oleh warga UMK dengan menjadi johan untuk anugerah AKRI. Mana AKRI ini is anugerah khas yang berhormat menteri, terutamanya dalam pembelajaran secara yang kita dapat ni, pembelajaran secara online lah. Jadi cukup hebatlah tim yang diketuai oleh Dr. Anwar dan yang ada semua, PN Dr. Surya, kalau saya tak sebut nama, sorry ya. Semua ni memang hebatlah. Kerana apa ni, setiap kali pertandingan yang disertai memberikan satu impak yang besar, dan hari ini memang impak yang besar kepada UMK sebagai universiti yang fokus. Dan kita fokus pada pengajaran dan pembelajaran tu supaya reach kepada student tu dengan lebih baik, walaupun walaupun beliau berada di mana-mana kan. Mok-mok ni kan, mana semua boleh letak kursus online tadi. So memang tahniah lah. Tahniah hebat. Bukan senang nak dapat RM10,000. Because apa ni, anugerah lain tu kadang-kadang tak ada duit pun. Dapat pingat emas saja dan sebagainya. Sebab inilah anugerah yang saya rasa yang terbaik untuk apa ni, dalam pengajaran dan pembelajaran yang diberikan oleh pihak kementerian, iaitu melalui anugerah khas yang berhormat. Pensyarah-pensyarah lain untuk memperkenalkan satu dikatakan pengajaran dan pembelajaran secara inovatif. Kerana kalau kita lihat sekarang, pengajaran dan pembelajaran perlulah selari dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita lihat, kita kaji, semua telah berubah sekarang, tetapi yang tak masih lagi tidak berubah adalah sistem pendidikan yang mengajar cok dengan tok. Sekarang dengan pendidikan sebegini, pelajar boleh akses at their convenient time, pada bila masa yang sesuai untuk mereka. Dan bila kita buat begini, pembelajaran itu berlaku 24/7. Dan teknik-teknik segini memberi lebih ruang dan peluang kepada pelajar untuk mengambil apa-apa maklumat yang ada dalam sekeliling lah. Dan saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Anwar, Dating, Prof. Surya Baba yang betul-betul lumus untuk memastikan tim kita berjaya. Alhamdulillah, kita berjaya membawa kemenangan. Kemenangan itu adalah satu dikatakan anugerah penghormatan kepada kita. Yang pentingnya, seperti yang berhormat Menteri Pendidikan kata tadi, proses itu yang penting. Kejayaan kita ini disumbang oleh semua warga UMK keseluruhannya, dan kita akan raikan bersama. Tahniah. Assalamualaikum dan alhamdulillah. Sebenarnya kita tak disangka-sangka lah sebenarnya, kalau dari segi ini adalah AKRI, kita dianjurkan kali pertama, dan alhamdulillah UMK dapat membawa pulang johan dalam pembelajaran imersif maya dengan menggunakan kita punya inovasi ialah berkaitan dengan MOOC-IMOOC teknik. Kalau sebut MOOC-IMOOC teknik tu, orang tanya apa dia. Kalau kita faham, MOOC-IMOOC teknik ni ialah kita integrasikan di antara teori-based MOOC, dan juga skill-based MOOC. Tapi kalau kita tengok dari aspek sebenarnya, dia membenarkan ataupun
memberi peluang kepada pelajar belajar secara maya dengan kandungan ataupun kandungan yang direka bentuk menggunakan edutainment, reka bentuk edutainment. So dalam pada akhirnya pelajar itu dapat memenuhi kemahiran dan kemahiran itu digunakan di dalam teori based MOOC. Dia akan ni. So kelebihan dia muka skill based MOOC ni, perubahan dia ataupun update lah, dia kata update skill tu, dia tidak akan mengganggu kelangsungan. Maksudnya kelangsungan daripada teori based MOOC. Itu antara keunikan lah inovasi kami. Itu yang saya mengucapkan ribuan terima kasih satu kepada semualah yang terlibat, tim kami, semua termasuk MC sendiri, kerana dia banyak membantulah. Sebenarnya kejayaan ni bukan kejayaan one man show. Ini kejayaan tim. Ini kejayaan UMK. Itu yang saya...